kembali lagi di Aruna Ngege. Jadi teman-teman, kali ini kita akan lagi-lagi bermain game Sakura School Simulator. Tapi ngomong-ngomong, Papi mau mimik cucu dulu, guys. Punya Aruna, guys. Waduh, kalian tahu kan sekarang kalau misalnya Aruna main game sambil ngapain? Sambil mimik cucu, sambil ngedot. Kan kamu udah hampir 6 tahun. Iya, langsung aja guys, kita masuk ke dalam gamenya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ganti bajunya dulu ya, guys ya. Karena kali ini teman-teman kita akan mencari rumah lagi, guys. Tapi rumahnya ini adalah rumah kesukaannya Aruna. Ya, rumah Pop It, guys. Wah, pasti bagus banget nanti ya. Ayo kak, pakai baju yang mana kak? Nah itu bagus kak. Oke. Pakai baju apa itu, pendekar? Kayak ninja. Kayak ninja? Iya. Kayak ninja katanya guys. Pakai ini aja ya. Ya oke. Biar cepet. Oke. Ini aja. Warna rambutnya ganti jadi. Warna apa? Biru. Biru ini aja. Oh ya siap. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk di dalam gamenya guys. Sekarang kita akan coba mencari teman dulu ya. Guys, karena ini udah ada teman guys. Mana? Ih, kok kemarin kita kembaran? Guys. Gimana caranya kak? Pencet nih. Coba ini lagi. Ini buat munculin. Tapi gerakannya sama kak? Sama. Tuh, kalau aku lompat ya ikut lompat. Oh gitu. Tinggi. Jadi kan ini untuk munculin kembarannya ya Aruna ya. Kembarannya si Angel ini guys. Iya. Kita ajak si Max aja kak. Hai Max. Yo, hi, kamu Max. Rapi sekali Max. Iya kayak mau kerja aja guys. Iya kan aku harus matching sama kamu bajunya. Harus serasi gitu. Max, kamu mau ikut aku gak Max? Ikut kemana? Kita mau mencari rumah Boba. Rumah Boba salah. Rumah Boba udah. Rumah Pop It maksudnya Max. Rumah Pop It. Oh, Pop It yang dipencet-pencet itu. Iya bener, ayo Max. Ayo. Tapi pinjem motor kamu ya Max. Oke oke, yuk. Ayo kak, yuk, udah sini. Diizinin kak. Ketku. Kita kok dia jalannya gitu kak? Iya kan, ninja. Kalau ninja cepet. Oh gitu. Ayo. Kita masukin dulu ID-nya ada kak. Ada kodenya. Ada kodenya doang pasti guys. 821 62 24 6911 2 selesai. Oke. Lihat dulu rumah Pop It Reka Reva Fakrunisa. Kita langsung download aja guys. Kita langsung aja ikuti panahnya teman-teman ya. Awas kalau pakai jetpack. Oke. Jangan, ini deket banget kak. Deket. 100 meter doang nih. Iya, belok kanan. Di depan sih ini di. Oh, di depan sih itu, guys. Di tamannya. Di taman sini. Iya, di taman kita bermain. Kita parkir. Yuk kita ajak si Yuta Aida juga, guys. Oke, tunggu, tunggu adeknya. Dia sering ditinggal. Oke. Yuk, mandi. Turun Max. Itu dia si Yuta sama si Mio. Kita panggil aja Kakak Una. Biasanya kalau anak kecil kan memang sukanya Pop It, guys. Iya. Kamu mau ikut kita enggak? Ikut kemana? Tuh di depanmu, lihat dulu. Mana? Tuh. Hah? Sejak kapan? Sejak kapan di depanku ada rumah Poppy? Sejak kapan? Padahal dia dari tadi main di situ guys. Dia enggak sadar kalau di depannya Yuta ada rumah. Yuta mana? Kok hilang Yuta? Oh Yuta. No. Oh itu dia. Kaget. Yuta? Ini Yuta? Si dua anak ini setiap hari selalu bermain di sini guys. Yuta, kamu mau ikut kita nggak? Ikut kemana? Lihat dulu di belakangmu. Lihat dulu di belakangmu. Wow, bagus sekali rumah Pop It-nya. Ayo kita langsung masuk aja ke sana guys. Let's go. Nah, ini dia teman-teman. Waduh, aku deg-degan guys. Deg-degan sekali. Seperti apa sih rumah Pop It ini? Kecil. Wah, kali. Sudah terbuka. Ini. Apa? Sebelah sini ada apa kak? Kok kayak? Oh, ini tempat duduk. Oh, tempat duduk. Duduk tapi kok gede kali. Iya. Kemudian ada apa lagi di situ kakak Una? Di sini ada pot bunga sama ada. Sama ada kursi. Coba kita kursi. Cobain dulu kursinya. Empuk enggak? Enggak. Super
super empuk katanya si Angel. Iya, ini udah kayak keluarga nih guys. Iya. Jadi ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya dua. Ya kak Kauna. Anaknya si Yuta sama si Mio. Iya. Langsung kak, kita akan coba explore ada apa aja di dalam rumah Popit ini ya teman-teman. Kalian duduk aja ya, aku mau explore. Okay. Ya oke, okay. Yuk kak. Nah ada di apa sini lagi, baru kak? Ada meja makannya, cuman ada dua orang. Oh iya teman-teman. Nah di sini apa? Ini ada kursi untuk nonton TV. Iya nonton TV. Oh iya guys, coba kita tonton. Coba kita lihat kulkasnya kak. Ya kosong guys. Kosong guys. Ya. Yang bawah nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa nih. Pak. Ya kulkasnya kosong teman-teman. Ini kita cuci tangan nggak? Nggak bisa guys. Coba kita lihat ke sini. Mana itu ada pintu lagi? Wow. Kamar mungkin. Wah wow, ya betul. Tuh kan bener guys. Di sini ada apa? Pasti kamar teman-teman. Oh tempat pasti ada kamarnya. Mandi guys. Pak. Ada kamar mandinya kak? Iya. Oh ini susah kali guys. Nah lihat wow, guys. Wow ini bagus sekali teman-teman rumah Popitnya. Rumah Popitnya ada bathtub. Coba keluar kak. Terus ini. Ini lemarinya ya? Iya lemarinya, yuk mari kita buka. Dah kosong. Kosong guys. Lagi selalu gitu teman-teman kalau iya. Lemari terus kulkas kebanyakan tuh kosong. Ini doang guys. Coba duduk sini, duduk sini. Nah. Yuta sama Mio. Dan kan kamu sudah besar. Jadi sebenarnya rumah Popit ini adalah rumahku. Jadi sekarang aku akan wariskan sama kamu sama berdua ya. Kamu Yuta sama Mio. Okay. Kita kasih aja ya. Jadi biar si Yuta sama Mio bisa punya tempat tinggal di situ guys. Okay, Yuta. Masa tiap hari ya kan main ke taman terus nggak diajak main sama orang tuanya kan kasihan. Makanya okay. Kita wariskan rumah Popit itu buat si Yuta sama buat si Mio Aida. Tapi Una pengen main yang di atasnya itu loh. Oh pencetannya? Iya. Coba. Bisa nggak ya? Bisa nggak guys? Tapi kayaknya nggak bisa deh. Coba toeng. Ih itu iya toeng. Oh toeng. Dia itu Popitnya nggak lubang ke dalam teman-teman, jadi cuman kayak pentolan doang. Toeng. Coba kita ajak si Yuta sama yang lainnya ke situ kak, ke atas kak. Oke guys, sekarang kita coba ya guys ya. Kita akan ajak si Yuta sama si Mio sama Max juga untuk naik ke atas rumah Popit ini guys. Oke yuk Max. Terus Yuta dan Mio. Yuk. Ayo okay. Come with me. Let's go. Naiknya gimana caranya kak? Oh digendong pakai jetpack. Oke. Okay. Oke. Okay. Turun. Tunggu dulu wait. Wait ya. Disitu. Hey. Hey Mio. Kamu nih, nakal sekali Mio nih. Oke, langsung aja lompat. Enak kali guys. Enak kali kak Kauna? Iya. Coba suruh White dulu, White. Terus kemudian kita panggil si Yuta. Si Yuta, gendong. Nah. Habis itu kita akan loncat bareng-bareng ya guys ya. Coba nih. Bisa nggak ya? Bareng-bareng. Ini gimana sih? Coba ke Max nya. Yuk Max. Yuk sini. Coba loncat. Yuhu. Yang lain ikutan loncat gak kak? Gak bisa loncat. Coba 1, 2, 3. Yuhu. Wah yang lain gak bisa ikutan loncat teman-teman. Mana sini? Aku gandeng. Yang pertama gandeng si si siapa? Mio aja deh. Yuk Mio. Yuhu. Wih, Mio seneng sekali guys. Coba-coba Mio, kami pinjem. Pak. Pencet dua kali. Yuhu. Tuh, si Mio-nya seneng banget. Pencet lagi dua kali. Nah, sekarang gantian. Yuhu. Tuh, Pak. Si Mio tuh seneng guys. Ini dikira trampolin kali ya sama dia ya. Iya sih. Oke, sekarang si Yuta. Sekarang si Yuta, Kak. Yuta katanya suka warna merah, jadinya mau nginjek warna merah. Iya, coba. Mukanya liatin lagi.
tinggi sekali guys. Coba kita punya rumah kayak gini kan enak ya, Kak Una ya. Iya, bisa main Pop It seharian. Iya dong. Nah tuh rumah kita guys. Mana? Tuh. Kelihatan. Iya kelihatan. Oh iya teman-teman. Oke, ini ya aku rasa si Yuta sama si Mio Aida sama Max pasti kelaparan kak. Iya. Iya kita coba cari tempat makan dulu kak di sekitar sini kak. Oke kita yuk, turun let's go. Dulu. Ayo Max. Ayo Max. Ya sini. Ayo Max loncat aja. Yuhuu. Ih tinggi kali. Ayo Max turun. Max aku takut. Aku takut ketinggian. Astagfirullah. Max Tuhan. Max. Ini si Max manja sekali guys. Nah udah tuh, turun. Sekarang teman-teman kita akan coba ajak si Mio, si Yuta sama si Max untuk pergi mencari makan dulu ke Kak Una. Tapi muat. Oh iya nggak muat. Kita tadi kesininya bawa motor guys, gimana dong? Pakai mobil aku aja kan ada. Jalan kaki tempat. Aja udah. Deket nggak tempatnya? Deket kok, kan ada Yumart di depan. Oh ya udah, kita ke Yumart aja guys. Kita ayo, pelan-pelan aja guys. Cici. Udah sampai, kita tungguin. Hey. Mana yang lainnya? Tuh, tuh. Nah, yuk. Ayo, sekarang kita masuk ke Yumart dulu. Yuk. Kita belanja dulu ya, kasihan guys. Tadi kita juga habis ngajak mereka main kan, masa nggak ditraktir. Oke. Okay. Kali kalian, ini kita akan traktir. Kalian mau makan es krim ya kalian bocil-bocil. Bocil-bocil FF. Iya, bocil-bocil FF. Rasa strawberry sama lemon. Oke, kita akan beliin guys. Aku haus nih katanya si Angel. Jadinya dia mau minum yang ijo-ijo nih apa ya? Ijo-ijo tuh kayak makanan. Minuman kali. Minuman. Ya udah, kita langsung ke kasir aja kak. Oke, ambil Coca-Cola untuk si Max. Let's go, kita bayar dulu ke kasir guys. Oh iya, di video sebelumnya ya kakak Una jadi kasir Indomaret sini ya kak ya. Kita mereview Indomaret beneran ada guys di Sakura School Simulator teman-teman. Nih ada barang yang tumpah. Mana? Tuh. Ya biarin aja deh kak. Ya sama. Kita beli Oden. Terus Valentine coklat. Terus sama Makunochi bento. Bento. Oh iya ini okay, enak nih guys ya. Oke, makannya di mana tapi? Nggak tahu. Kita gimana? Kasih aja dulu. Okay. Gimana cara ngasihnya kak? Kamu yang coklati Valentine. Kok Yuta? Iya nggak apa-apa udah. Oke okay, Mio. Thank you katanya Mio. Kamu Makunochi bento. Sama. Ke Yuta lagi? Kok kasihnya ke Yuta lagi? Bukan, dia tuh lagi makan, woy. Oh, oke, okay, ke Max. Ngasih kalau yang Max yang Oden. Oke. Okay. Kalau aku sih makan ini yang ada mana? Dua ya. Green tea aja. Oke, green tea. Oh, ini ternyata. Udah enak, guys, tuh. Kalau gitu sekarang kita nganterin dulu si Yuta sama Mio Aida pulang. Ke rumah Popit. Ke rumah Popit. Karena kan rumah Popitnya sudah kita kasih sama Yuta sama Mio Aida juga guys. Terus lari. Sampai. Mana mereka? Nah tuh. Lama sekali. Ayo kita masuk ke dalam rumah. Oke, kita suruh dia duduk ya. Kalau dia capek sih. Kita masuk lagi ke dalam rumah sini ya. Duduk. Okay, sini Mio, Yuta. Oke. Aku suruh wait ya. Gimana Yuta, Mio, kamu udah seneng main di rumah Popit ini? Seneng kak. Angel. Seneng. Si Max, kamu juga seneng Max main di rumah ini. Seneng. Max, aku minta tolong kamu untuk jagain si Yuta sama si Mio Aida ya Max ya. Kasian dia masih kecil. Oke, tenang aja, gampang kalau jagain dua bocil-bocil ini. Oke, kalau gitu sekarang kita pulang aja, Kak. Oke. Bye. Aku pulang dulu ya. Selamat tinggal, Max. Bye-bye. Dadah. Ambil aja motornya.
si Max sama si Yuta Aida sama Mio juga baik sekali teman-teman. Kalau gitu sekarang kita langsung pulang, kita kembaliin ke rumahnya Max. Hati-hati kak, hati-hati. Hati-hati, hati-hati kakak Una. Nah, stop. Wah, ini seru banget guys. Kita mencari rumah Pop It berhasil ya kakak ya. Ini adalah salah satu saran dari kalian juga guys. Kalau kalian punya ide kita harus mencari rumah, apalagi di Sakura School Simulator ini, kalian tinggal tulis komen di bawah ya guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Klik tombol like-nya dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita menuju 2 juta subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Dadah.